Guys, hari ini kita mau ke hutan mangrove. Jadi ini pagi ini adalah hari kedua kita di Lembongan. Terus kita mau ke hutan mangrove buat naik sampan. Terus kita mengunjungi jembatan kuning yang kemarin rubuh itu. Oke. So guys, sekarang kita menuju mangrove. Kita mau naik sampan lucu melewati daerah mangrove. Oh ya, mangrove itu terletak di desa Jungut Batu. Jungut Batu. Iya, beda sama di sini mushroom. Cepat belok kiri. Cepat belok kiri. Hai guys, kita lagi di tempatnya yang namanya Panorama. Belakang saya ini kayak pemandangannya Lembongan di belakang situ. Nanti kita akan turun ke situ juga. Saya sama Dita mau ke mangrove. Itu jalanan desa Jungut Batu. Kita ke mangrove-nya nanti itu lewat sana. Oke, kita teruskan perjalanan kita. Sampai di pinggiran hutan mangrove dan kita sekarang mau naik ke kapal dan melintasi hutan mangrove. Hari ini kita bersama Pak Juni. Hari ini kita bersama Pak Juni. Lain kali kalau kalian mau ke ini, ke hutan mangrove di Lembongan, cari aja Pak Juni namanya. Hold you close. You feel part of my skin. In the morning, I'll map your palms again. And on your back, I'll trace this story. Here today, the lines are everything. Say those words, it's not within it or a trembling voice. Oh, when you say those words to me. Oh, when you say those words, it's not to the stars or the wild universe. Kita lagi di hutan mangrove. Kita lagi melintasi mangrove. Ini pertama kali sih saya kesini. Kalau dia udah pernah sih. Pak, ini berapa jauh ya? Ini ratusan hektar nih. Ratusan hektar. Terus kalau jalannya nih apa? Jalurnya nih berapa kilo? Sampai 2 kilo mungkin. Oh, sampai ke sana. Jadi kita kayak melintasi apa jalur sampan ini sekitar 2 kiloan gitu ya. Itu juga kalau full sebenernya kita bisa yang semi. Jadi kita lanjutin aja perjalanan di hutan mangrove ini. In
this harbor. Didn't think I'd be here still. Sekarang kita lagi di laut lepas. Kita habis dari mangrove tadi. Abis belakang kita itu adalah selat, apa namanya? Selat apanya? Pokoknya selat antara Bali sama Nusa Penida. Oh, itu Nusa Penida ya? Itu Nusa Penida ya? Terus itu Balinya ya? Oh, itu Bali. Guys, itu Bali guys. Kita udah beres melintasi ini jalur sampan di hutan mangrove. Nah, itu asik banget, serin banget. Sekarang kita mau makan siang dulu kayak. Wildwood flower bed. I could write a thousand words. Your masterpiece would make me hurt. Singing to you with the chords you don't hear me. I'm the dream. Hai guys, jadi kami lagi di depannya jembatan kuning yang baru runtuh 2 hari yang lalu. Jadi kalian lihat itu di belakang lumayan masih ada sisanya sih, tapi dari hampir 3/4 ke sana menuju ke Ceningan itu sudah hilang jembatannya. Sebenarnya kami mendengar berita robohnya jembatan ini kayak sehari sebelum kami kesini gitu ya. Tapi kami tetap mau datang kesini. Buat kalian yang tetap masih mau ke Ceningan, bisa banget nyebrang pakai perahu dan sampan yang udah tersedia di bawah. Dan nanti sampai di Ceningan, kalian bisa sewa motor dan kalian masih bakalan bisa jalan-jalan ke Ceningan. Iya. Gak mahal-mahal amat sih ya. Dan hitung-hitung juga bantu perekonomian warga sini sih. Iya benar, jadi mereka masih bisa bangkit lagi meskipun gak ada akses yang seperti biasanya gitu. I could write a thousand words, your masterpiece would make me hurt. Singing to you with the chords, you don't hear me. I'm the dreamer, you're the dream, but you keep me on my knees. You and me stay in between, you don't see me. Coldest day in the desert, deep beyond the dark earth. I've been thinking lately, there must be someone out there. Tell me you don't hear me. I'm running around, and maybe I don't wanna be found. Hey guys, kita lagi di Mahagiri. Jadi ini tempatnya baru, kita baru lihat juga tadi siang waktu kita jalan ke ini ya, ke mangrove. Jadi ini tuh keren banget konsepnya, kayak beach club gitu. Iya, yeah, kayak beach club di Bali gitu. Di sini tuh unik banget ya. Kalau bisa nanti kita lihat punya kayu-kayu lucu sih. Iya. Ini. Dan kayak beda gitu ya dari kafe yang ada di Lembongan sini. Makanya kita agak surprise gitu. Berasa lagi di Bali. Jadi agak iya sih. Modern agak, ya? Agak modern gitu. Jadi nggak kayak di Lembongan sih. Dan masih belum ramai di sini. Jadi. Iya masih belum ramai. Jadi kalau kalian berencana untuk ke Lembongan untuk akhir tahun atau bulan November ini. Kayak lucu kalau kalian sempetin main di sini. Buat Cecep di Malang. Anjir, ini apa sih kayak kirim-kiriman salam? Kirim-kirim salam gitu. Salam kompa aja ya. Salam kompa. Iya, halo Kak Cecep, semoga tetap trendy di sana. Buat Tori di Seminyak. Apa ya? Di Denpasar tau. Oh iya, di Denpasar. Tapi kayak tadi nge-post foto lagi di pantai gitu. Iya. Buat teman-teman traveling kita, salam kumpa aja ya. Jadi yuk, ciao. Lay down, won't you take me down to the places inside your head.
Lay down, won't you take me down to the wildwood flower bed? I could write a thousand words, your masterpiece would make me hurt. Singing to you with the birds, you don't hear me. I'm the dreamer, you're the dream, but you keep me on my knees. You and me stay in between, you don't see me. Coldest day in the desert, teepee on the dark earth. I've been thinking lately, there must be someone out there. Jadi sekian perjalanan kami di Lembongan selama 2 hari. Kami sudah jalan-jalan ke mana-mana. Ya, tapi kayaknya masih kurang sih. Masih harus balik lagi. Iya, masih harus balik lagi. Ini mangrove juga masih kurang ya. Iya, tapi tuh asli seru banget ya. Yeah, mungkin seru banget. Next time kita harus coba ini pakai pedal atau kayak. Iya, iya. Kita juga baru tahu soalnya bisa pakai pedal board gitu, pedal board gitu. Enak banget kayak kalau kita solo trip ini. Iya. Tapi nggak sendiri juga kan. Iya sih. Kayaknya sepi banget hati ini. Anyway, sekian dulu buat travelogging edisi kali ini. Thank you Dita yang udah nemenin jalan-jalan. Hai, terima kasih Adit. Terima kasih juga buat travelio.com yang udah nyediain tempat kita menginap yang kece berat kayak ini. Breakfastnya juga oke, terus staffnya ramah banget ya. Staffnya ramah banget, TS Hat, jadi Tanjung Samyang Hat. Nah, itu juga sangat mungkin bisa jadi salah satu pilihan kalian kalau main ke Lembongan. Dan ini dekat banget ya dari. Iya, dekat banget dari Mushroom Beach, jadi kalian kayak cuman kalau kalian mau jalan ya enggak ada 10 menit. Kalau mau langsung sewa motor di sana juga bisa. Jangan lupa bookingnya lewat travelio.com. Terima kasih travelio.com. Anyway, see you in the next video. Bye. Lay down, won't you take me?